Hadirin dimohon berdiri. Nyanyian lagu negaraku dan lagu negeri Kedah. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Turun ke tasik mencari toman, toman dimasak, dibuat makan. Jauh dan dekat datangnya Tuan, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang ke Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang bagi tahun 2022. Dalam suasana ceria penuh harmoni dari Dewan Kulim Golf and Country Resort ini, Majlis berbesar hati mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu-tetamu kehormat, tuan-tuan dan puan-puan yang turut sama hadir ke Majlis penuh gemilang pada hari ini. Hadirin sekalian, bagi tahun 2022, seramai 148 orang pegawai polisisi Zon Perlis dan Kedah akan menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Anugerah ini diberi sebagai menghargai komitmen, jasa dan sumbangan tuan-puan dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dipertanggungjawabkan dengan penuh dedikasi dan cemerlang. Hadirin yang dihormati, bagi memohon keberkatan majlis, marilah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Fisul bin Wanmin. Majlis mempersilakan. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrata al-mustaqim sirata al-mustaqim wa ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami
untuk mengadakan dan turut serta dalam majlis penyampaian sijil anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2022 Politeknik dan College Community Zon Kedah dan Perlis. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon kepada-Mu agar Engkau berkati majlis ini dengan limpahan kasih sayang-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keridhaan dan hidayah-Mu. Tidak lupa juga kepada ketua-ketua kami, semua pegawai dan kaki tangan yang sentiasa menyumbang khidmat, menabur bakti mereka di jabatan ini. Di saat ini juga kami menadah tangan kehambaan mengharapkan ihsan-Mu agar Engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai, sama ada dalam bidang pengurusan, pendidikan, pembinaan syahsiah insan dan apa jua bidang. Seterusnya, anugerahkanlah kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam pelbagai bidang pada masa-masa akan datang. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Pada saat dan detik ini juga kami pohonkan ihsan dan pimpinan-Mu agar Engkau anugerahkan kami rasa kesungguhan dan keazaman untuk meningkatkan kualiti kerja, melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan ikhlas, penuh beriltizam dan berintegriti, serta meningkatkan semangat kerja berpasukan agar tercapai objektif dan matlamat perkhidmatan yang dihasratkan. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecegasan minda, keterangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepan cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Tinggi burung terbang di angkasa, bunga mekar dipetik peraih. Majlis bermula restu diminta, ucapan aluan mengambil alih. Bagi meneruskan majlis, dijemput yang berusaha Tuan Haji Muhammad Ruzi bin Hamzah, pengarah Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah, untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada pengacara majlis Yang Berusaha T.S. Zainab binti Osman, pengarah kanan kompetensi Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Yang Berusaha Tuan Haji Rosli bin Idris, pengurusi Polisisi Zon Perlis dan Kedah. Yang Berusaha Pengarah-Pengarah Politeknik dan College Community Perlis dan Kedah. Yang Dihormati Encik Muhammad Zamri bin Abdul Rahman, Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah PTSB. Yang saya hormati lagi saya kasihi Dr. Haji Samsul bin Abdul Rashid, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik PTSB. Tuan-tuan dan puan-puan serta para penerima APC sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kita kepada Yang Berusaha T.S. Zainab binti Osman di atas kesudian beliau merapankan dan meluangkan masa bersama-sama dengan warga Polisisi Zon Perlis dan Kedah dalam Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2022 pada pagi ini. Pastinya kehadiran puan dalam majlis ini memberi makna yang lebih signifikan, terutamanya kepada mereka yang kita raikan dalam majlis pada pagi ini. Alhamdulillah, dengan izinnya pada hari ini kita dapat sama-sama meraikan seramai 148 orang
warga polisi Zon Perlis dan Kedah yang telah mempamerkan prestasi kerja yang sangat cemerlang melebihi dari kebiasaan pada tahun 2022 ini. Jutaan tahniah dan syabas saya ucapkan kepada seluruh penerima APC 2022. Sudah tentu ini akan memberikan suatu suntikan semangat kepada keseluruhan warga polisi untuk berkhidmat dengan lebih cemerlang lagi dan lebih komited pada masa akan datang, insya-Allah. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, semoga dengan APC yang diterima oleh penerima pada pagi ini akan dapat memberi semangat motivasi kerja serta impak yang lebih positif kepada semua warga polisi dalam membentuk ekosistem pekerjaan yang lebih cemerlang dan selaras dengan hala tuju polisi itu sendiri. Suka saya mengingatkan kepada saya dan juga semua yang ada supaya jangan kita mudah leka serta berpuas hati dengan kejayaan yang dicapai pada hari ini. Those who want to those who rest on their laurels are likely to become part of the undergrowth. Makna kata, kita jangan berpuas hati dengan apa yang ada. Sebaliknya, kita perlu lebih bersemangat yang tinggi untuk mencapai kejayaan dan meningkatkan sentiasa meningkatkan prestasi bagi kecemerlangan institusi kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, saya memetik kata Martin Luther King Jr. Beliau merupakan sebagai seorang civil rights movement di US. Ya. The function of education is to teach one to think intensively and to think critically. Intelligent plus character, that is the goal of the true education. Manakala disebutkan dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhala lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya bagi jalan menuju syurga. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh itu, daripada kata-kata keramat berkenaan, janganlah kita berhenti ataupun letih untuk terus menuntut ilmu serta memberikan komitmen yang tertinggi bagi memastikan kecemerlangan polisi terus unggul berada di pesada negara, insya-Allah. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah menjayakan majlis pada pagi ini. Terutamanya rakan-rakan saya jawatankuasa majlis APC 2022, sahabat-sahabat saya dari PTSB sesungguhnya dan juga rakan-rakan dari pengarah polisi khususnya. Sesungguhnya tanpa kerjasama semua, majlis pada hari ini tidak dapat dilaksanakan indah seperti yang kita saksikan. Terima kasih sekali lagi kepada yang berusaha, Puan Zainab, yang dapat hadir dalam majlis kita pada pagi ini. Akhir kata, kepada semua warga polisi Zon Perlis dan Kedah, jadilah kita umpama seperti gula. Walaupun telah larut dan tidak nampak lagi di dalam gelas, namun kemanisannya tetap dapat kita nikmati sama-sama.
tinggallah legasi dengan memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam sejarah perkhidmatan kita, walaupun di mana sahaja kita bertugas, walaupun di walaupun apa jua grade yang kita sandang. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada semua rakan-rakan penerima anugerah perkhidmatan cemerlang 2022. Jadikanlah anugerah ini sebagai suatu batu loncatan untuk kita pergi lebih jauh lagi dan juga menjadi pemangkin kepada rakan-rakan kita yang berada di institusi supaya dapat memberi khidmat yang cemerlang seperti mana kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengarah di atas ucapan beliau sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, bagi membuka tirai acara, majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berusaha Teknologi Zainab binti Osman, Pengarah Kanan Kompetensi Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Cik Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis. Hari kedua saya di Kulim. Hari itu dua hari lepas saya di majlis di PTSP, hari ini di sini pula. Sebelum apa ni kita memulakan untuk majlis ni, ucapan saya kepada semua terlebih dahulu nah apa ni saya hendak kita kejap. Okey, pada pukul 11:30 malam tadi kita kehilangan seorang sahabat kita, ya, iaitu tuan-tuan, Ustaz Nafi Zalman bin Jamaluddin, pegawai pembangunan pelajar Kolej Komuniti Sekamat 2. Allahyarham Ustaz telah meninggalkan kita di rumahnya malam tadi kerana sesak nafas. Sehubungan dengan itu, saya mohon kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allah. Semoga arwahnya ditempatkan dalam kalangan mereka yang beriman. Al-Fatihah. Yang Berusaha Tuan Haji Rosli bin Idris, Pengerusi Politisi Zon Kedah dan Perlis. Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Ruzi bin Hamzah, Pengarah Politeknik Tuanku Stana Bahia Kulim ataupun PTSB. Sahabat saya Tengku Malik, Pengarah PTSS lah no. Tengku Malik sahabat saya. Puan Salma, saya nak greet yang meja utama ni. Puan Salma, KKBDA. Jangan lupa Puan Sal, kita nak manjat dekat Kolej Uti Jelun nanti. Pengganti saya di LTA, Puan Linda, Alhamdulillah. Of course, tak lupa saya, adinda saya kan, yang baru saja meninggalkan BKIK.
dan insyaAllah apa ni nampak dia sangat bahagia di PTSB. Dan pada 2 hari lepas telah bertukar portfolio. InsyaAllah kita akan apa ni kekalkan dia di situlah. Dan yes, Haji Husaini lah daripada Husaini dari KK Sungai Petani. Okay. Yang berusaha rakan-rakan pengarah-pengarah politeknik dan College Humanity Malaysia. Yang berusaha sahabat saya juga, Encik Muhammad Zamri bin Abdul Rahman. Mana dia? Yang rambut dia macam ni. Okay, kekal di situ. Yang ni bukan sahabat baru nak kenal. Iaitu Yang Berusaha Dr. Haji Samsul bin Abdul Rashid. Okay, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik PTSB insyaAllah akan menjadi rakan selepas ini. Datuk tak ada. Ada tak Datuk? Ada kot. Datuk kata orang apa ni? Datuk, ya. Okay. Tuan-tuan dan perempuan serta para sahabat, hadirin, hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Okay, kita mulakan dengan apa tu ungkapan keramat Dr. KP kita. Graduan kualiti amanah kami, pensyarah kompeten izah kami, polisi wadah kami memacu destinasi Malaysia Madani. Pertama sekali, Yang Berusaha Dr. KP kita mengucapkan salam kepada tuan-tuan semua, terutamanya penerima-penerima pada pagi ini. Kerana beliau tidak dapat menghadirkan diri atas tugas yang lebih utama di ibu pejabat. Walau macam mana pun, beliau sebenarnya amat-amat teruja untuk berjumpa dengan tuan-tuan perempuan. InsyaAllah di lain masa, Dr. KP akan hadir juga. Okay, alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan izinnya jua, kita dapat bersama-sama berada dalam Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2022. Jadi pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak penganjur atas kesudian dapat menerima saya menggantikan Dr. KP. Jadi jangan kecil hati, InsyaAllah saya akan buat yang terbaik untuk majlis kita pada pagi ini. Iaitu bagi menyempurnakan majlis yang amat bermakna bagi tuan-tuan perempuan yang akan menerima anugerah. Saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah dan seluruh jawatankuasa penganjur atas komitmen padu yang telah diberikan bagi menjayakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2022 ini. Hadirin dan hadirat sekalian, Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang ataupun APC 2022 ini diadakan untuk meraikan, mengiktiraf dan menghargai sumbangan warga pendidik politeknik dan juga kolej komuniti negeri Kedah dan Perlis yang telah menunjukkan prestasi kerja cemerlang sepanjang tahun 2022. Saya dipahamkan seramai 148 orang pegawai pelbagai grade dari Politeknik dan Kolej Humanity Negeri Kedah dan Perlis telah dipilih sebagai penerima anugerah perkhidmatan cemerlang bagi tahun 2022. Para penerima APC hari ini bukan saja memperolehi markah penilaian yang tinggi, malah berperikebadian yang terpuji dan memiliki etika kerja yang cemerlang. Penganjuran majlis ini amat bersesuaian serta penuh makna bagi meraikan dan menghargai komitmen serta dedikasi tuan-tuan dan puan-puan semua. Pencapaian cemerlang ini merupakan pemangkin kepada usaha-usaha Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Humanity untuk mentransformasikan sistem pendidikan TVET negara. Anda adalah yang terbaik dalam kalangan yang terbaik. Tahniah dan syabas saya ucapkan. Pengiktirafan yang diberikan pada pagi ini diharap akan dapat menyuntik semangat dan mencetus inspirasi kepada semua warga politeknik serta kolej yang lain untuk bersama-sama
memberikan penghormatan yang cemerlang dalam memastikan profesion pendidikan khususnya kekal mampan. Persaingan yang sihat sepatutnya wujud dalam kalangan semua pegawai dan kaki tangan untuk membuktikan keupayaan masing-masing. Juga diingatkan dengan pentarafan yang diberikan ini, tuan-tuan dan puan-puan perlulah membuktikan bahawa tuan-tuan dan puan-puan adalah selayaknya bergelar pegawai atau kaki tangan yang cemerlang dan menjadi role model kepada yang lain untuk terus berusaha dengan gigih agar tercapai matlamat yang disasarkan. Suka saya berpesan di sini, teruskan perjuangan dengan langkah penuh cekal dan iltizam. Keutamaan dan fokus kita sebagai pihak yang menjayakan agenda kerajaan ialah memastikan setiap dasar, program dan perkhidmatan dilaksanakan dengan segera, tepat dan berkualiti supaya dapat memenuhi janji-janji kerajaan kepada rakyat. Setiap dasar, projek, program dan perkhidmatan perlu mempunyai value position yang boleh membawa perubahan dalam kehidupan rakyat kepada yang lebih baik dan berupaya mencetuskan feel good factor terhadap perkhidmatan dan kualiti pendidikan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah yang kuat lagi amanah. Surah Al-Qasas ayat 26. Kekuatan serta kemampuan fizikal bukan ukuran yang sebenar, tetapi ilmu dan kemahiran juga saling melengkapi untuk menjadikan seseorang individu pekerja yang cemerlang. Seorang pegawai yang cemerlang seharusnya mempunyai tahap kecerdasan dan kecekapan yang tinggi. Kebolehan merancang, menganjur, menetapkan keutamaan dalam menyelesaikan masalah. Integriti dapat dinilai sejauh manakah kita bersikap jujur terhadap diri sendiri dan rakan-rakan berlandaskan kepada etika kerja. Keberanian dan kesediaan menerima tugasan yang besar juga merupakan ciri-ciri cemerlangnya seorang pegawai. Setiap individu pegawai mestilah memiliki kesabaran, bersemangat kental dalam memastikan matlamat dan agenda pendidikan tetap dilestarikan terutamanya ketika saat-saat yang sukar. Hadirin sekalian, akhir kata tahniah dan syabas sekali lagi kepada Politeknik Tuanku Sultan Al-Bahyar dan seluruh jawatankuasa penganjur bagi menjayakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2022 ini, khususnya kepada Tuan Haji Muhammad Ruzi bin Hamzah, Tu Pengarah PTSB. Kepada semua penerima anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2022 yang diraikan pada hari ini, saya mendoakan semoga anda semua akan lebih bermotivasi untuk terus berkhidmat dengan lebih cemerlang. Hadiah terbaik kepada kawan adalah kesetiaan. Kepada musuh adalah kemaafan. Kepada yang muda, contoh terbaik kepada yang tua adalah kesetiaan. Kepada pasangan adalah cinta. Kepada ketua adalah memberi khidmat cemerlang. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2022. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.
Terima kasih Puan. Puan dimohon untuk kekal berada di pentas bagi menyampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang kepada penerima anugerah. Dijemput Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Ruzi bin Hamzah untuk mengiringi tetamu kehormat di pentas. Dijemput penerima APC daripada Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah, Norizah binti Mat Ishak. Liza Suhana binti Ramli. Muhammad Aizad bin Zulkifli. Mariyati binti Mat Soat. Ridwan bin Din. Masburah binti Mustafa. Nurhanim binti Ismail. Azamin bin Ahmad. Asmah binti Muhammad Subari Lail Sarman. Khalilah binti Muhammad. Zainul bin Osman. Muhammad bin Jamaluddin. Ahmad Faizal bin Muhammad. Nur Hasrimin binti Mat Noor. Rosnida binti Osman. Wan Nur Ashikin binti Wan Mansur. Zakiyah binti Sulung. Nurul Ashikin binti Rahmat. Muhammad Syahrizan bin Khamis. Muhammad Majdi bin Abdullah. Nadia binti Zainul Abidin Layas Mat Kezali. Muhammad Hafiz bin Yunus. Azliza Shah binti Abidin. Sai Chai anak perempuan Eh Song Elias Eh Song. Nurul Amira binti Abdul Rahim. Muhammad bin Abdullah. Muhammad Yusri bin Yusuf.
Suryani binti Jahari, Siti Ermaya binti Yahya, Nur Azian binti Harun, Nur Liza binti Hashim, Diana binti Omar, dan Hasmida binti Osman. Dijemput semua penerima APC dari PTSB untuk sesi bergambar bersama tetamu kehormat. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Ruzi bin Hamzah. Dipohon untuk tetamu kehormat terus kekal di atas pentas. Seterusnya, majlis menjemput yang berusaha Tuan Haji Rosli bin Idris, pengarah Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah untuk naik ke pentas bagi mengeringi kehormat, tetamu kehormat. Mempersilakan. Hadirin sekalian, majlis menjemput penerima APC dari Polimas untuk naik ke pentas. Sa'diah binti Sa'ad, Siti Hasmiza binti Hasan,
Syaiful Nizam bin Abdul Rahman. Marziah binti Abdullah Fakri. Muhammad Lutfi bin Muhammad Khidir. Hamizi bin Yahya. Nur Ashikin binti Lakman. Abdul Aziz bin Abdul Nasir. Hafishah binti Hashim. Siti Naimah binti Mat Zain. Lizawati binti Jaafar. Nik Syamsul Baharum bin Nik Baharishah. Nur Hashimah binti Habibi. Abdul Rahim bin Cik Dolah. Lee Kargai. Muhammad Jamil bin Senawi. Fariha binti Ayu. Hazran bin Uthman. Nur Afandi bin Abdul Rahman. Natasha Niza binti Najib. Muhammad Rizal bin Muhammad Taib. Faizatul Harlina binti Muhammad Shah. Nur Asikin binti Abdul Halim. Nur Zawanah binti Rohaizat. Siti Nur Saadah binti Mat Yusof. Jeffrey bin Hanafiah. Syukri Irwan bin Muhammad. Nur Azalina binti Cik Syam. Mazrul Hafiz bin Mazlam. Herianti binti Ahmad. Haslina binti Mat Zain. Rina Rebecca, anak perempuan Maria Grace. Ahmad Haidar bin Muhammad Helmi. Dan Amran bin Idris.
dijemput semua penerima APC dari Polimas untuk sesi bergambar. Terima kasih Tuan Haji Rosli bin Idris. Seterusnya dijemput Yang Berusaha Encik Abdul Malik bin Hassan, pengarah Politeknik Tuanku Said Sirajuddin untuk naik ke pentas bagi mengiringi tetamu kehormat. Dipersilakan. Dengan ini, pihak majlis menjemput penerima-penerima APC daripada PTSS untuk ke pentas. Syafi'i bin Hussein, Nur Hasila binti Minhaj, Muhammad Safiuddin bin Omar, Johannes bin Muhammad Jamil, Azmiah binti Aziz, Nur Azrin Azriana binti Azham, Ayu Irianti binti Azmi, Siti Izani binti Idris, Nuraini binti Muhammad, Ibda Yusila binti Yunus, Siti Maryam binti Zainul Abidin, Fariza binti Ishaq,
Azirah binti Seman, Tuan Zamilah binti Tuan Hussein, Muhammad Khairi Ashraf bin Muhammad Zaki, Muhammad Hakimi bin Rasli, Muhammad Razlan bin Abdul Rahim, Muhammad Kamal Hamdi bin Kamaluddin, Nurul Haizam bin Maknu, Syahidi bin Ramli, Aina Najwa binti Abdan, Nur Azila binti Zainal, Muhammad Hairi bin Uthman, dan Ku Muhammad Farizan bin Ku Aziz. Dijemput semua penerima APC dari PTSS untuk sesi bergambar. Terima kasih diucapkan kepada Encik Abdul Malik bin Hassan. Seterusnya, majlis menjemput Yang Berusaha Teknologi Kasma Wati binti Abu Kasim, Timbalan Pengarah Akademik Kolej Komuniti Arau, untuk naik ke pentas bagi mengeringi tetamu kehormat. Dipersilakan. Majlis menjemput penerima APC dari Kolej Komuniti Arau untuk naik ke pentas. Muhammad Imran bin Ahmad Kamal, Nur Asma binti Darus, Nurul Husna binti Sa'arani, Zainuddin bin Bakar,
Muhammad Hairi Fifi bin Mansur, Khairul Haizal bin Zaman Huri, dan Hisham bin Daros. Dijemput semua penerima APC dari Kolej Komuniti Arau untuk sesi bergambar. Terima kasih kepada Puan Teknologis Kasmawati binti Abu Kasim. Seterusnya dijemput Yang Berusaha Puan Salma Haji Ijam, pengarah Kolej Komuniti Bandar Darul Aman untuk naik ke pentas bagi mengiringi tetamu kehormat. Dipersilakan. Dengan ini dijemput penerima APC daripada KK Bandar Darul Aman untuk ke pentas, Jamaluddin bin A.R. Rawi, Syakirah binti Yaakob, Nur Hazlina binti Hashim, Rosna binti Rahmat, Azuriyati binti Syahrum, Mazwin binti Stapa Elias Saleh, dan Nur Huda binti Yusof. Dijemput semua penerima APC dari KK Bandar Darul Aman untuk sesi bergambar. Terima kasih diucapkan kepada Puan Salma Haji Ijam. Seterusnya, majlis menjemput Yang Berusaha Encik Muhammad Sufian Halmi bin Hashim, pengarah Kolej Komuniti Jerai untuk naik ke pentas. Thank you.
Majlis menjemput penerima APC dari Kolej Komuniti Jerai untuk naik ke pentas. Sam Lee, anak perempuan Eh Khan. Dan Encik Hero bin Yusof. Dijemput penerima APC dari Kolej Komuniti Jerai untuk sesi bergambar. Terima kasih. Seterusnya dijemput Yang Berusaha Encik Muhammad Fuad bin Usman, Pengarah Kolej Komuniti Bandar Baru untuk naik ke pentas. Dengan ini pihak majlis menjemput penerima APC dari Kolej Komuniti Bandar Baru, Mazrul Iman bin Mustafa, dan Muhammad Hajri bin Mat Rosti. Dijemput semua penerima APC untuk sesi bergambar. Terima kasih Encik Muhammad Fuad. Seterusnya, majlis menjemput Yang Berusaha Encik Rizal Kasirno bin Ghazali, Pengarah Kolej Komuniti Kulim untuk naik ke pentas mengiringi tetamu kehormat. Dipersilakan. Majlis menjemput penerima APC dari Kolej Komuniti Kulim, Nur Fitriah binti Zainal Abidin, Nur Shakira binti Ismail, dan Muhammad Suib bin Ali. Dijemput semua penerima APC dari Kolej Komuniti Kulim untuk sesi bergambar. Terima kasih. Dijemput Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Yusaini bin Muhammad Ali, Pengarah Kolej Komuniti Sungai Petani untuk naik ke pentas. Dijemput penerima APC daripada Kolej Komuniti Sungai Petani untuk naik ke pentas. Krishna Veni, anak perempuan Gopal. Muhammad Hakimi bin Baharim. Abdul Latif bin Wan Hashim. Hamidah binti Khamis.
Syahar bin Suid, Nur Syahlia binti Harun, dan Dayang Suhaila binti Abdul Rahim. Dijemput semua penerima APC dari KK Sungai Petani untuk sesi bergambar. Terima kasih Tuan Haji Muhammad Yusaini. Seterusnya, majlis menjemput Yang Berusaha Encik Azhar bin Kamal bin, pengarah Kolej Komuniti Baling, untuk naik ke pentas bagi mengiringi tetamu kehormat. Dengan ini, pihak majlis menjemput penerima APC dari Kolej Komuniti Baling untuk naik ke pentas. Nur Izzah binti Abdul Kadir, Nur Zaima binti Abdul Halim, dan Muhammad Nizam Syafiq bin Abdul Bali. Dijemput semua penerima APC dari Kolej Komuniti Baling untuk sesi bergambar. Terima kasih Encik Azhar. Seterusnya, majlis menjemput Yang Berusaha Insinyur Muhammad Aisyah Mudin bin Yaakob, pengarah Kolej Komuniti Padang Terap, untuk naik ke pentas bagi mengiringi tetamu kehormat. Majlis menjemput penerima APC dari Kolej Komuniti Padang Terap untuk naik ke pentas. Nurul Izzah binti Ismail, dan Intan Zafina binti Abdul Manaf. Dijemput semua penerima APC dari Kolej Komuniti Padang Terap untuk sesi bergambar. Terima kasih Tuan. Seterusnya dijemput Yang Berusaha Encik Muhammad Arif Fahmi Maknu, pengarah Kolej Komuniti Sik, untuk naik ke pentas bagi mengiringi tetamu kehormat.
kebetulan, maaf, Encik Zahrul bin Zakaria. Dengan ini pihak majlis menjemput penerima APC dari College Community SE untuk ke pentas. Nurul Nadiah binti Syahrum. Dan Amir Azwan bin Syahrudin. Dijemput penerima APC untuk sesi bergambar. Terima kasih kepada Encik Zahrul Zakaria. Dijemput yang berusaha Puan Haslinda binti Abdul Hamid, pengarah College Komiti Langkawi untuk naik ke pentas. Dijemput para penerima APC daripada KK Langkawi, Farhana binti Abdul Rahman, Muhammad Taswan bin Piahat, Nur Zairina binti Zainal Abidin, Rosalinda binti Arifin, dan Marzuki bin Muhammad. Dijemput semua penerima untuk sesi bergambar. Terima kasih Puan Haslinda. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha T.S. Zainab binti Osman di atas kesudian menyampaikan APC sebentar tadi. Puan dipohon untuk kekal berada di pentas. Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih di atas kesudian menyampaikan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2022, Majlis menjemput Encik Muhammad Zamri bin Abdul Rahman mengiringi Tuan Haji Muhammad Ruzi bin Hamzah bagi menyampaikan cederhati kepada tetamu kehormat. Dipersilakan. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Berusaha Teknologi Zainab bin Othman, Tuan Haji Muhammad Ruzi bin Hamzah dan Encik Muhammad Zamri bin Abdul Rahman.
Sekali lagi tahniah diucapkan kepada penerima-penerima APC 2022. Semoga dengan pengiktirafan ini akan memberi suntikan dan semangat yang lebih membara kepada semua pegawai polisi untuk terus berkhidmat dengan lebih cemerlang di masa akan datang. Hadirin sekalian, majlis akan diteruskan lagi dengan nyanyian lagu Polisi. Hadirin dipohon untuk berdiri bagi menyanyikan lagu Polisi dengan penuh semangat. Mulakan langkahmu dengan fikiran terbuka. Setiap insan punya kelebihan sendiri. Asal kemahiran di peringkat lebih tinggi. Usaha dan harapan akan tercapai. Ayo semua berdiri bangkit. Semua mimpi jadi realiti. Ayo semua jangan ragu. Destinasi Polisi satu tujuan. Hadirin dipersilakan duduk. Sebelum melabuhkan tirai, sukacitanya majlis menjemput Encik Ustaz Muhammad majlis menjemput Wan Muhammad Syafiq bin Sukri, Muhammad Anas Afnan bin Zamzuri, Muhammad Daniel Firza bin Zainuddin, Muhammad Alif Aiman bin Ahmad Salami dan Amri Hidayat bin Ahmad dari Akasia Band untuk mengambil tempat. Tinggi-tinggi si burung tempua, tinggilah lagi harapan di hati. Persembahan nyanyian buat semua, hiburan dipersembahkan kita hayati. Alhamdulillah, Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2022 kini telah tiba di penghujungnya. Kami mewakili pihak urusdia majlis memohon kemaafan di atas segala kekurangan atau keterlanjuran sepanjang majlis ini dijalankan.
terbang sekawan si burung merbah ke Batang Selasih di Tanjung Dara. Padamu Tuan kami persembah santapan kasih juadah mesra. Dijemput Ustaz Wan Muhammad Fisul bin Wan Min untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barikana fima razaqtana wa qina azaban nar. Allahumma barikatillah walhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan dijemput untuk menjamu selera. Sekian sehingga berjumpa lagi. Saya Nur Haida binti Abdullah Hadi. Dan saya Seraya Nur Hayati binti Yusof. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.